Oke, di video kali ini kita akan reaction Lesti bernyanyi dengan seorang diva yang terkenal dekat Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Rosa? Dia orang berduet lagu ini dekat konser Rosa ya guys ya. Tajuk yang dia orang duetkan ini ialah Hati Yang Kau Sakiti, yang itu hari Lesti ada nyanyi cover lagu ini versi yang Korea dia punya guys ya. Oke guys, seperti biasanya untuk sebelum kita lanjut videonya, rutinitas seperti biasa bosku, untuk orang jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, like, comment, dan share ke semua media sosial kalian. Jangan ingat selama lagi, let's go to the video. Oke guys, ini dia videonya. Kita tengok. Oh, ini Leodre. Leodre. Salah guys, Leodra. Oh, enggak kerasa ya. Ikutin ini aku seru konser ini, tapi sebelum kalian nonton jangan lupa untuk subscribe channel RCTI Entertainment. Oke. Comment and share juga. Subscribe channel ini guys. Channel RCTI. Ah, ini cantiknya diva ini. Oh, Lesti. Oh, dekat sini Lesti belum salin ya guys ya. Korang tahu ada komen dekat sini, Lesti bernyanyi tengah tahan contraction sebab baby dia udah mau lahir ya. Oh, Terosa. Terosa ini daripada dulu sampai sekarang lagu-lagu dia aku suka ya guys ya. Sebab dia ini daripada zaman-zaman aku kecil dah dengar lagu dia ya guys ya. Oh, 25 tahun Rosa ini ya guys ya. Dia punya konser ya. Oke. Suatu kebanggaan juga ya untuk Terosa, Lesti boleh hadir dekat situ, bernyanyi dekat dia ya. Dan aku ingat banget zaman dulu, itu kalau misalnya lahiran, biasanya nyanyi gitu buat anaknya. Lagu Sunda gitu Bisa ya, kamu ucapkan lahiran itu ada yang nyanyikan lagu Sunda macam itu ya. Sunda bilang hariring gitu ya. Apa hariring? Hariring? Ada satu lagu yang gimana? Ini tuh ceritanya kayak ya kalau pas lagi timang-timang macam itu lagunya gitu. Dia cakap oke, Lesti pasti nak nanya sikit-sikit. Dia cakap suka banget sama ini lagu. Oke, dengar-dengar guys, dengar. Dia ambil nada pun dah. Suaranya. Suara Lesti kalau macam dia nyanyi Sunda dengan nyanyi pop dangdut itu lainnya guys ya. Tidak sama suaranya. Itu artinya cepat gede, cepat tinggi. Itu dia pernah dinyanyiin gitu sama mama. Dulu tuh. Cuma ya kalau time-time cakep nih ya guys ya. Asik. Ini dia cakap dia macam lagu itu tadi dia macam dia suka dengar untuk budak-budak kecil ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu buat nyanyi lagu yang kamu pernah. Asik. Oh, betul viral sangat tuh ya guys ya. Pertama kamu juga betul terus dibuat versi dangdut. Dibuat versi dangdut dia punya cover dan keluar ya. Nyanyiin di konser 25 Rosa. Asik. Lagu ini judulnya The Heart You Hurt. Oke, Hati Yang Kau Sakiti. The Heart You Hurt. You Hurt, Hurt. Itulah guys. Oke, kita dengar ya. Wah, suara diva ini kita tak pernah berubah ya guys. Daripada dulu lagi sampai sekarang nih ya. Wah, cantiknya di sini dengan dia punya dress dia warna apa nih, kalau biru ya. Wah, best nih suaranya dia. Asik. Wah, best nih suara dia. Nasty. Lagunya dinyanyikan guys. Wah, dia ini tengah mengandung besar tapi masih boleh dia tarik suara ya guys ya. Wah, sungguh wanita yang hebat ini.
kita mengandung besar, tak mungkin boleh lagi berdiri menyanyi macam tarik suara ya guys ya. Wah, wanita yang hebat Lesti ini. Oh, sedangnya suara Tia Rosa. Suara sedap, orangnya cantik. Woi, perfect betul ya guys ya. Wah, ini baru suara Lesti nih dengan dia punya lenggokannya ya. Dia masih stabil ya, dia punya suara dia guys ya. Ini kalau udah macam mengandung besar nih, dah semput tau guys. Berjalan dah semput, apalagi kalau macam bernyanyi nak tarik suara ya. Serius, gua jempol untuk kamu Lesti. Serius, tengok dia boleh tarik. Dia macam orang cakap dia tengah contraction dikasih, tapi dia macam tak nampak dia contraction guys, daripada muka dia tau. Sedapnya lagunya. Wah, serius. Ini lagu ni tak tahu tahun bila punya guys, tapi sampai sekarang sangat viral ya lagunya. Wah, wah, aku yang tengok, aku yang takut-takut dia terberanak dekat situ guys. Dia punya suara dia maintain tau guys. Dia tak ada macam semput-semput macam tu. Ini dah hamil besar ni. Wah, sungguh wanita yang sangat luar biasa. Lesti Kejora. Bagusnya. Habis sudah videonya guys. Serius, speechless dengan tengok dia bernyanyi macam itu dengan mengandung besar tahu guys. Itu kalau macam dah mengandung besar, serius nak berjalan sekejap aja dalam satu meter pun kita dah boleh semput tahu guys. Ini apalagi bernyanyi dengan tarikan suara macam tu. Wah, sungguh wanita yang sangat luar biasa. Wah, terima kasih untuk kamu semua yang setia menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial kalian ya guys ya. Dan see you on next video. Bye bye. Assalamualaikum.